Oke, teman-teman, hari ini kita akan motovlog seru-seruan yang kita akan buat video motovlog hari ini, teman-teman. Kita akan ngevlog dari salah satu desa yang ada di Palasan Tumbu, teman-teman. Ini adalah jalur menuju ke Karangasem atau kota Karangasem, teman-teman. Hari ini admin akan ajak ngevlog atau motovlog. Ya, sedikit seru-seruan sih sebenarnya, teman-teman. Hanya sekedar melihat view-nya yang indah dan jalannya yang sangat tenang sekali, teman-teman. Kita ingin merekod atau nge-vlog di sini. Ya, beginilah hari ini adalah hari sore, teman-teman. Jadi, jalanan di sini sangat tenang walaupun ya cuaca mendung, tapi setidaknya bisa nge-vlog, teman-teman. Cuaca masih mendukung walaupun sedikit gerimis, teman-teman, tapi tidak mengganggu aktivitas di sini. Oke, di sini view-nya sangat indah ya, teman-teman. Walaupun ngevlognya kita rekam amatir, ya gak apa-apa lah, teman-teman. Kita akan motovlog sampai ke daerah Bandung, teman-teman. Kita akan melewati kota Karangasem. Nah, di sini kita ngevlognya dari ujung, teman-teman. Kita merekodnya dari perbatasan Palasan Tumbu, teman-teman, atau perbatasan ujung. Dan sekarang admin berada di jalan yang sudah dekat atau menuju ke kotanya, tapi ini kita sambil melihat view atau pemandangan yang ada di sini, yaitu Gunung Agungnya tadi, teman-teman, terlihat sangat jelas walaupun tidak terlalu dekat dari kejauhan. Kita melihatnya cukup indah, tapi ya beginilah jalan-jalan di daerah sini, banyak yang sudah dialihfungsikan, teman-teman. Di sebelah kiri dan kanan kita ini, walaupun ini adalah area yang masih produktif atau lahan yang cukup produktif, tapi banyak lahan-lahan yang sudah dialihfungsikan, seperti dibangun toko-toko ataupun bangunan-bangunan perumahan dekat jalan, teman-teman. Ya, kita sedikit seru-seruan hari ini, walaupun vlog ini tidak bermanfaat. Ya, sedikit untuk hiburan, teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah ke Karangasem ataupun yang ada di luar Karangasem ataupun yang sudah pernah ke melewati jalan ini, teman-teman pasti punya pengalaman tersendiri ya, soalnya view di sini lumayan bagus. Jika di sini dibangun seperti villa atau restoran, pasti ya jalan ini akan lebih ramai ya, teman-teman. Walaupun penataannya masih perlu diperbarui, teman-teman. Oke. Hari ini adalah jam sekitar 5:30 sore, teman-teman. Kita sekarang berada di Jalan Veteran Karangasem atau jalur seberas Karangasem. Begini adalah taman yang beberapa tahun belakangan ini gencar dibangun ya, teman-teman, dan mulai ditata-tata setiap jalan itu. Seperti di depan kita ini sudah mulai dihiasi oleh lampu-lampu ataupun tanaman-tanaman hias yang mulai ditanam di sini, teman-teman. Tapi menurut admin, kota Karangasem ini masih kalah jauh ya dari kota-kota tetangga ya, seperti Klungkung, Gianyar. Untuk penataan kotanya itu masih kurang
maksimal ya teman-teman. Terlihat di beberapa titik itu masih perlu diperbaharui dan dipercantik lagi teman-teman, karena di kota-kota sebelah atau di kota Gianyar atau kota Klukung itu penerangannya sudah diperbanyak atau diperbaharui teman-teman. Seperti yang kita lihat ini di jalan kolektor yang menghubungkan antar kecamatan, yaitu Kecamatan Bebandem. Ini akan menuju ke jalan Kuncaragiri teman-teman. Terlihat di depan kita ini, ya beginilah pemandangan yang kita bisa record hari ini. Tak banyak yang ada yang menarik ya teman-teman, tapi ya sedikit hiburan, walaupun vlog ini hanya sekedar untuk hiburan. Tapi jika kalian belum pernah melewati jalan ini, pasti akan ada manfaatnya atau sedikit wawasan, sedikit gambaran untuk melewati jalan ini teman-teman. Oke, kita sekarang sudah berada di Desa Abiansuan, yaitu Pertamina atau tempat Pertamina pemadam. Sebentar lagi kita akan lewati pom bensin teman-teman. Oke, walaupun ini jalan kolektor, tapi view di sini juga cukup bagus teman-teman, dan juga asri. Ini sekitar jam 6 sudah teman-teman untuk dilewati, tapi cuaca sudah dingin. Ya, walaupun ini jalan kolektor, tapi tidak terlalu ramai ya. Tidak seperti jalan arteri yang menghubungkan antar kabupaten. Ini ya sepi, tapi ya lancar ya teman-teman. Oke teman-teman, terlihat di sebelah kiri dan kanan kita banyak lahan-lahan yang masih produktif, itu sudah dialihfungsikan ya teman-teman. Banyak warung-warung yang berdiri di dekat jalan, banyak perumahan, banyak ya beginilah seperti yang kita lihat di zaman sekarang atau di era modern ini. Pembangunan-pembangunan seperti ini banyak dilakukan ya. Oke, itu ada gunung yang terlihat teman-teman. Itu adalah salah satu ikon dari Karangasem, yaitu Gunung Agung Bali teman-teman. Nanti kita akan melewati jalan Kecamatan Bebandem atau pusat dari Desa Bebandem. Sekarang kita berada di Desa Kayu Putih. Jadi video ini hanya untuk ya seru-seruan aja teman-teman. Walaupun jika kalian suka, ya syukur di subscribe-nya teman-teman. Next time kita akan nge-vlog ke tempat-tempat menarik ya, walaupun hari ini kita belakangan ini admin belum sempat nge-vlog ke tempat-tempat yang menarik lagi karena terhalang waktu yang sibuk dan padat ya, jadwal yang padat di kegiatan-kegiatan yang sangat memakan waktu. Jadi untuk nge-vlog seperti ini ya cukup bisa ditunda teman-teman.
Oke, kita sudah berada di Desa Bebandem. Ini adalah Pasar Bebandem, di mana di tengah titik tengah dari Desa Bebandem, yaitu kecamatan titik dari Kecamatan Bebandem, teman-teman. Sore ini tampak sepi ya. Lalu lintas di sini ya. Oke, di depan kita seperti ada acara, teman-teman, atau acara upacara di Balai Agung. Sekarang lagi ngejar ya bertarung. Nah, kita akan belok kanan, teman-teman. Kita menuju Tiungan atau Desa Tiungan, teman-teman. Oke, sekarang jalan ini ya lumayan bagus, teman-teman. Setelah beberapa tahun belakangan ini jalan ini rusak ya, belum dianggarkan, dan sekarang sudah diperbaiki atau di nah sekarang sudah di rabat atau di aspal ulang, teman-teman. Jadi jalan di sini sangatlah bagus sekarang, setelah beberapa tahun belakangan ini aspal di sini sangat rusak ya. Oke, melewati jalan ini admin jadi ingat kenangan masa SMP ya, dimana setiap harinya melewati jalan ini jalan kaki sekitar 2,5 kilo, teman-teman, dari SMP. Dan sekarang setiap harinya admin berjalan di sini, dan ya begitulah, belum zamannya sepeda motor, teman-teman, dan beda sekarang sama sekarang ya, anak-anak SMP sudah pakai sepeda motor, masuk ya cukup senang lah, bantu dengan gadget juga. Oke, teman-teman, untuk hari ini vlognya sekedar seru-seruan. Jadi terima kasih kalau teman-teman nonton, mengikuti video ini. Ini adalah desa yang cukup luas ya, Desa Tiungan, teman-teman. Dan di depan kita ini Pura Banjarnya, teman-teman. Di sini terbagi menjadi 3 banjar, yaitu Banjar Kauh, Banjar Tengah, dan Banjar Kangin. Yaitu untuk puranya hanya satu, teman-teman, tapi diempon oleh 3 banjar. Ya cukup luas nih. Oke, terima kasih, teman-teman, jika teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe-nya, teman-teman. Terima kasih ya. Next time kita nge-vlog atau moto-vlog lagi ya. Jika kalian suka, terima kasih.